Erdogan. Produksinya berapa hari? Ya, sebanyaknya. Sekarang ini, ya, kalau yang dibutuhkan aja lah yang sekarang bang. Ya sekarang 400. 800. 800 itu papan. Oh, 800 papan. Ya. Satu papan itu berapa biji? Ya, satu papan tergantung yang minta. Ada yang isinya 200, ada yang 100. Tergantung besar kecilnya. Berarti ribuan juga ya, ribuan biji itu ya. Mm-hmm.
karena sama semua ini kan per lapak-lapak nih bang, ada lapak bawah, lapak atas ya. Masing-masing. Di atas kerjanya gini juga. Sama. Ini pasti bisa buat makanan ternak nih. Oh, sisanya buat makan ternak. Iya. Oh, iya. Bisa buat sapi. Apa sih bisa dijual lagi tuh sapi? Iya, kan? Semua berguna ya. Iya, nggak mubah bang. Juga sama jadi ada dua lapak ya. Belum semenjak COVID ini bahan bakarnya kayu ya. Iya, serutan kayu. Kalau nyetak irit sama yang ini. Kenapa nggak coba ganti bahan bakar lain, itu lebih mahal kali ya? Iya, kalau pakai gas itu lebih mahal. Itu lama proses aja yang tadi. Saring itu lah, setelah dia apa? Ya, ini masih baru diambil ya. Ini buat apa nih? Masak apa? Sama, ya buat itu. Buat godogan. Buat rebus. Rebus yang udah digiling. Ini ada berapa lapak? Tiga. Ah, okay. Sama juga, menggoreng yang juga terakhir. Ini direndam ya? Rendam air garam. Rendam air garam. Setelah itu digoreng ke sana. Boleh dengan Kang siapa namanya? Kang diliput nih. Kang Le. Halo Kang. Oke. Oh, ini juga. Ini siap dijual. Jelas kalau untuk mau dijual pas kita lagi jual. Ini siap di apa teh? Yang apa yang diambil sama pedagang teh? Biasanya pedagang bawa kemana aja teh? Parai. Ciparai, wilayah mana teh? Bandung. Bandung ya, Lembang ya. Lembang. Aromanya. Ada lagi sih? Udah itu buat dianterin ke pasar itu yang diikat. Pasar. Oh yang itu ya? Iya udah diberesin. Tinggal diantar. Diantarin ke pasar. Ini antarnya pakai mobil ini? Iya mobil yang itu yang hitam. Sama mobil gini.